Orang tua saya tidak cerita satupun ke saya kalau dulu pernah yang namanya satu keluarga kita itu diteluk. Saya pikir, kenapa mereka bisa teluk saya? Tidak tega, prinsip saya seperti dia. Saya bisa teluk orang dengan sifat seperti dia yang sama setelah meneluk saya. Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu pada malam hari ini adalah seorang artis yang juga sering membintangi film horor dan merasakan aura-aura mistis, sangat sensitif. Betul begitu ya, Vita Liasesha? Ya, okay. Betul. Boleh diceritain nggak ke kita semua, Vita? Sesensitif apapun pengalaman? Aku sih kalau lihat secara langsung ya, mudah-mudahan sih nggak jangan sampai gitu. Tapi kalau untuk ngerasain ada hal yang gaib atau nggak enak, itu aku emang bisa berasa. Jadi cukup peka gitu ya. Oke, informasi yang saya punya katanya kamu pernah dikasih tahu orang bahwa ada sosok yang mengikuti kamu gitu. Iya, itu betul. Katanya khodam ya. Aku nggak ngerti ya. Jadi katanya ada turunan, katanya punya. Nggak tahu deh ilmu turunan atau apa, nggak ngerti. Yang di belakang aku tuh katanya Prabu Siliwangi, katanya. Kan aku walau-walam ya, gitu, kayak gitu-gituan sih aku kembali lagi sama yang di atas. Tapi kamu sendiri orangnya percaya nggak? Ya, percayanya ada makhluk gaib ya pasti percaya. Pernah melihat? Itu dia tadi aku bilang, kalau melihat enggak, jangan ya. Sampai. Belum pernah, mudah-mudahan ya. Oke. Okay. Kalau mimpi ya sering, tapi kalau langsung nggak. Malam hari ini yang akan hadir di sini adalah partisipan kita. Dia mengaku memiliki banyak jimat dalam tubuhnya. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan, Ipung. Ya, selamat siang. Silakan. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Ipung. Iya. Informasi yang saya dapat, Anda punya banyak jimat, betul ya? Betul. Dan juga punya ilmu gitu. Iya. Ilmu apa yang Anda miliki? Yang saya miliki pertama di sini untuk kebal, tapi itu nggak terlalu saya prioritaskan. Karena yang diprioritaskan di sini adalah hipnoterapi. Karena saya di sini bekerja sebagai sales. Di mana kita cari uang sebanyak-banyaknya hipnotis orang supaya bisa beli produk kita. Yang kedua, kita pun kita guna-guna atau kita bikin orang yang nggak kita suka itu semau kita. Diguna-guna? Betul. Oke. Dan Anda juga punya jimat katanya? Iya. Jimatnya apa ya? Kalau keris, kebetulan langsung saya tanam badan. Mungkin di sini, karena kita kalau di perguruan itu kebanyakan bukan yang namanya teori, tapi langsung praktek. Gitu. Apalagi? Karena kita nggak dipamer-pamerin ke semua orang, langsung kita tanam badan. Selain keris? Selain keris, kita juga ada dari salah satu daerah. Kita ada warisan juga dari luhur. Itu namanya primbon, seperti buku. Buku itu, ajarannya itu segala ada, cuma memakai yang namanya bahasa-bahasa keraton. Seperti itu. Tujuan Anda malam hari ini datang ke sini? Tujuan saya di sini saya mencari pencerahan. Gimana saya bisa ilangin itu semua, termasuk yang di badan saya. Karena saya pengen hidup normal lagi seperti sedia kala. Layaknya orang-orang. Karena saya di sini semakin lama semakin tua. Dan di sini pun saya juga nggak mau yang namanya meninggal itu sakaratul maut susah. Oke. Okay. Hmm.
Sebaiknya Anda langsung cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ipung, pria yang terlahir pada tanggal 21 bulan 7 tahun 96. Dia tinggal di rumah nomor 57. Saya melihat dia mewarisi ilmu gaib dari leluhurnya. Karakternya mudah emosi, membuatnya sering mencelakai orang dan banyak korban yang telah dikorbankan. Saya melihat di sini ada sosok naga berputar-putar mengelilingi saya. Sosok naga ini adalah hewan peliharaan gaib Ipung. Baiklah, saya akan menolong Ipung malam ini. Halo. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Selamat malam semua. Silakan duduk. Baik. Bernama Ipung, tanggal lahir 21 bulan 7 tahun 96. Iya, betul. Kemudian nomor rumahnya 57. Betul. Iya, Roy, dan ini katanya benar Anda adalah orang yang memiliki jimat ditanam keris di badan, lalu juga suka mengguna-guna orang lain dengan betul. Ilmu kebal dan juga ilmu-ilmu lain yang Anda miliki, betul ya? Betul. Iya. Silakan, Roy. Jadi saya lihat kamu membalas dendamnya dengan ilmu-ilmu kebal, ilmu santet, dan pokoknya membalaskan dendamnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib. Itu yang paling dasar sekali saya ngelihat di sini sebenarnya ada sosok kain kafan sih, bentuk kain kafan. Gitu. Kain kafan. Maksudnya, ritualnya menggunakan kain kafan ya. Betul. Wow, diapain kain kafannya? Jadi kalau untuk media sekarang ini karena teknologi semakin canggih, kita nggak perlu yang namanya pakai foto, tapi kita bisa langsung di handphone. Langsung di handphone. Menggunakan kain kafan. Kita mau contoh kita memasukin dia pakai yang namanya untuk jarum, jarum bentul, temiti, uang, uang receh atau uang logam, atau yang namanya yang disebut uang-uang kertas, bisa kita masukkan. Dibungkus kain kafan. Dibungkus kain kafan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kita ritual, kita muti dulu sebelumnya, habis itu kita ritual, habis kita ritual, baru kita tanamkan ke orang itu. Ritual. Ritual. Ritualnya seperti apa ya? Ritualnya ini kejadian belum lama. Waktu itu masalah pekerjaan. Pekerjaan karena saya sakit hati juga, kebetulan saudara saya sendiri juga. Saya ada masalah di pekerjaan saya ada masalah. Sehabis itu dia mempermainkan saya di tempat kerjaan, akhirnya saya tembak. Saya tembak, dia nembak balik ke saya. Dan akhirnya saya tembak balik lagi, baru dia minta maaf. Saya ada bukti. Karena saya sudah sembuh. Tembak. Maksudnya tembak apa sih, Roh? Tembak teluh gitu ya? Iya, betul. Kirim-kiriman. Oh, perang teluh gitu loh. Kirim-kiriman ilmu. Yang kirim itu duluan ngirim? Masnya atau? Saya duluan yang ngirim. Oh. Ngirim teluh, kemudian kirim balik lagi. Terus kemudian kirim balik lagi. Oke. Ini saya WA langsung ke dia. WhatsApp langsung. Saya mengakui saya kena sama dia. Akhirnya saya tembak balik. Saya tembak balik, akhirnya dia minta maaf. Boleh dilihat? Boleh, saya lihat. Saya memakai gelang hitam, gelang saya hitam. Dan akhirnya, atas izin yang Maha Kuasa, hilang. Ini perang teluh ya? Iya. Perang santet lah ya? Perang santet.
Jadi kau ngirimin, nggak terima. Jadi kirim balik lagi. Saya tiba-tiba melihat gambaran ini, Pak. Sebentar. Sosok apa, Roy? Kamu kalau ngejahatin orang sampai abis-abisan ya? Abis-abisan. Sampai orang meninggal sampai seperti itu ya? Karena itu dulu, sebelum saya memiliki seperti ini, orang tua saya tidak cerita satupun ke saya kalau dulu pernah yang namanya satu keluarga kita itu diteluk. Saya pikir, kenapa mereka bisa teluk saya? Tidak tega, prinsip saya seperti dia. Saya bisa teluk orang dengan sifat seperti dia yang sama setelah meneluk saya. Jadi waktu kecil, ada masalah sebelum orang tua saya ketemu. Jadi ibu saya itu disukai oleh seseorang. Disukai seseorang, akhirnya dapatlah ayah saya yang sekarang. Dapat ayah saya, ternyata pacarnya itu tidak terima. Akhirnya kita sel keluarga kena. Yaitu waktu itu lidi keluar dari badan saya. Lidi, habis itu uang logam sama uang 10 ribuan dulu yang gambarnya ibu-ibu.